السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan. Cinta tidak seperti cinta biasa. Cinta yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian, la yu'minu ahadukum, syarat ini, hatta, sampai atau sehingga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menjadi orang yang paling ia cintai, ahabba ilaihi min walidihi, dari orang tuanya lebih dia cintai dari ayah ibunya, wa waladihi, dan dari anaknya, belahan jantung, buah hatinya, wan nasi ajmain, bahkan dari seluruh manusia. Ini syarat kesempurnaan iman, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tawar menawar di situ. Dia adalah keimanan, dia adalah kewajiban. Wajib kita cintai bahkan dari diri kita sendiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, berbicara mengenai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa cemburu melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, sekalipun harus nyawa mereka yang keluar berpisah dari jasad mereka. Mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyantum tadi ya? Afwan. Sampai di mana tadi? Hah? Oh iya. Mereka para sahabat meninggalkan harta benda keluarga mereka demi mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan mungkin lagi bisa seperti itu.
Tapi wahai saudara-saudari, sekalipun kita tidak bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, maka bercita-citalah, berusahalah untuk bisa menemani beliau di surga kelak. Menemani, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga merupakan cita-cita orang-orang yang beriman, yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat risau, resah dan gelisah dahulu para sahabat. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, idza dakhalnal jannah," wahai Rasulullah, apabila kami masuk surga. Kami tahu tempatmu tinggi dan jauh dari kami. Sementara amal kami mungkin tidak akan bisa menyamaimu. Jadi mereka merasa sedih teringat itu. Karena mereka ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita cinta kepada seseorang, kita selalu ingin bersama dengan dia. Seorang mukmin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendambakan itu. Dia mendambakan, bercita-cita agar bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di dunia dia tidak bisa seperti sahabat, hidup bersahabat, berteman, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berharap, bercita-cita dan berusaha kelak di sorga bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui, sorga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya, hanya Allah yang tahu jaraknya. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan Allah jadikan tingkatan sorga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus, Jannatul Firdaus. Dan yang tertinggi di Al-Firdaus itu adalah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambilkan air untuk berwudu, untuk bersuci, dia bantu. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi malam itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam tahajud. Rabi'ah membantu beliau mengambilkan air. Tiba-tiba sebuah kejutan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kejutan untuk sahabatnya ini. "Ya Rabi'ah, sal." Ai utlub. "Hai Rabi'ah, silakan minta." Allahu Akbar. Kesempatan emas yang sangat berharga, yang barangkali hanya satu kali dalam hidupnya, tidak akan terulang lagi. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Wahai Rabi'ah, silakan minta apa yang engkau inginkan." Banyak permintaan manusia, tetapi apapun yang diminta oleh manusia di dunia ini, maka tidak ada yang lebih mulia daripada berada di sorga Al-Firdaus, permintaan yang kekal, dan di tempat yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah berkata, "As'aluka ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Bismillah. "Wahai Rasulullah, aku meminta agar bisa mendampingimu kelak di surga. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah
Mintalah kepada Allah agar kelak engkau bisa memberikan syafaat kepada aku, agar aku bisa mendampingimu di sorga, di Jannatul Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan lagi, "Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah?" Atau kamu ingin yang lain selain daripada itu wahai Rabi'ah? Atau ada tambahan lagi? Tidak, kata Rabi'ah, hanya itu permintaanku. Idzan, kalau begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'in alayya, fa'inni alayka bikathratis sujud." Bantu aku untuk memberikan syafaat kepadamu, untuk mendoakanmu agar engkau bisa mendampingiku di sorga dengan memperbanyak sujud. Ini dia cita-cita seorang mukmin, agar bisa mendampingi orang yang dia cintai. Kenikmatan di sorga yang paling nikmat yang pertama, memandang wajah Allah. Tidak ada lagi kenikmatan melebihi itu. Yang kedua, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula, mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan dari cinta kepada apapun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lantas bagaimana cara kita bisa bersama dengan orang yang paling kita cintai, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sorga kelak? Yang pertama yang harus kita ketahui wahai ikhwah dan akhwat, bahwa seseorang kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Di dalam hadis, "Al-mar'u ma'a man ahabb." Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, datanglah seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Mata sah, kapan kiamat ya Rasulullah? Qal, "Wamada a'dadta laha?" An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang sudah engkau siapkan? Engkau berani bertanya kapan terjadi kiamat seolah engkau sudah menyiapkan bekal yang sangat besar. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu kalau datang?" Dia berkata, "La syai. Saya tidak punya persiapan yang besar, ibadah yang banyak ya Rasulullah, tidak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabt." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik menimpali atau mengomentari, "Tidak ada lagi yang membuat kami lebih gembira daripada kegembiraan kami ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Engkau kelak bersama orang yang engkau cintai.' Anta ma'a man ahbabta." Dan aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, kata Anas bin Malik. Jadi, kalau kita ingin kelak dianugerahkan nikmat yang agung ini, bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus al-A'la, maka cintai beliau. Buktikan cinta kita itu dengan perkataan kita, dengan kalbu kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Maka kelak cinta itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai sekalipun saat ini kita tidak pernah atau belum pernah melihatnya. Yang kedua, dengan mentaati beliau. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti cinta. Dan itu juga syarat jika seseorang ingin mendampingi beliau, menemani beliau di dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Di dalam Al-Qur'an, di surat Ali Imran, bahkan dijadikan ayat ini sebagai ujian atau tolak ukur bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, yang besar maupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, yang wajib maupun yang sunnah, kita ikuti, mengikuti beliau, baik yang diperintahkannya maupun yang dilarangnya. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi dan tinggalkan. Ini mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang ini seperti istilah kita sekarang curhatlah, mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Hatta inni la adkuruk, sehingga aku senantiasa teringat kepadamu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Selalu teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita selalu ingat beliau sementara kita saja jarang berselawat? Sementara kita tidak begitu mengenal sirahnya. Jarang membaca hadis-hadisnya. Lalu dia melanjutkan, falaula anni aji'u fa'anzuru ilaika dhanantu anna nafsi takhruj. Kalaulah aku tidak pergi bertemu denganmu, dan kalau aku tidak bisa melihatmu, aku kira ruhku akan keluar dari jasadku. Allahu Akbar. Begitu dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau satu hari itu dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa ruhnya ini lepas dari jasadnya. Ini cinta seperti apa ini? Karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak, tapi hiduplah dengan sunnahnya, selalu membaca sunnahnya, selalu mempelajarinya, sehingga kita akan selalu bersama beliau. Maka fa'adhkur, lalu aku teringat, idhakaltul jannah sirtu dunaka fil manzila fashukqa dhalika alaiya. Lalu aku teringat, jika aku kelak masuk surga, tempatku jauh di bawahmu, sehingga aku juga tidak bisa bertemu denganmu di surga. Dan ini membuatku risau, syukqa alaiya, atau syakqa alaiya, sangat berat bagiku. Wa uhibbu an akuna ma'ak, aku sangat ingin bisa bersamamu, fid darajah, dalam tingkatan. Dia ingin berada di tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam saja. Rasulullah tidak menjawab. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Lalu dibacakannya ayat itu kepada sahabat ini. Apa arti ayat itu? Ini dia. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa'ulaik, maka mereka itu kelak
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang siddiq, dari kalangan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama para nabi, tentunya pemimpin para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya, jika kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, selain mencintai beliau, mentaati beliau. Karena Allah katakan di sini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, termasuk saya tambahkan, termasuk dalil tentang taat ini, bahwa syarat untuk bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dalilnya kisah Rabi'ah tadi. Karena Rabi'ah berkata, bantu aku dengan memperbanyak sujudmu. Para ulama menjelaskan memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak sholat. Kalau memperbanyak sholat bukan berarti sholat fardu sudah jelas, tidak bisa lagi diperbanyak, ditambah-tambah. Berarti setelah engkau mengerjakan ibadah fardu, perbanyak juga sholat-sholat nafilah. Sholat rawatib misalnya, sholat tahajud, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, dan sholat lainnya, yang sholat-sholat yang disunnah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ya, yang ketiga apa? Saudaraku, yang ketiga yaitu perbaiki akhlakmu. Orang yang cinta pasti meniru orang yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sebatas mengaku mengikuti beliau dari segi penampilan saja, lalu berusaha mengikuti sholat beliau. Bagaimana sifat sholatnya? Bagus, memang seperti itu. Lalu berusaha mencontoh bagaimana wudhu beliau, semua ibadahnya. Tapi jangan lupa, akhlak beliau juga wajib dicontoh dan ditiru. Bahkan orang yang ibadah sunnahnya kurang tapi akhlaknya bagus, bisa menandingi orang yang banyak ibadah-ibadah sunnahnya. Yang rajin sholat tahajud, yang rajin puasa sunat, bisa dikalahkan oleh orang yang berakhlak mulia sekalipun ibadah sunnahnya kurang. Nah, kelak di hari kiamat, di antara orang yang paling dekat majelisnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Perhatikan ini. Betapa mulianya orang yang berakhlak mulia. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Nabi, dan paling dekat majelis dia, tempat duduk dia denganku di hari kiamat. Orang ini paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat kedudukannya dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Jadi kita wajib meneladani akhlak beliau, mulai dari akhlak kita terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
akhlak kita terhadap orang tua kita, akhlak kita terhadap guru-guru kita, akhlak kita terhadap kaum muslimin yang lebih tua daripada kita, baik tua usia maupun tua ilmu. Akhlak kita kepada orang-orang yang seusia kita, kepada orang yang lebih muda, lebih kecil dari kita, kepada istri, suami kita, kepada karib kerabat kita, kepada anak-anak kita, akhlak itu harus kita jaga. Maka ini menuntut kita untuk belajar, mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keseharian beliau, bagaimana beliau bersama keluarganya, anak istrinya, bagaimana beliau bersama paman-paman dan bibinya, karib kerabatnya, bagaimana beliau bersama warganya, rakyatnya, sahabatnya, kaum muslimin yang tua, yang muda dan yang kecil. Lihat akhlaknya, lihat kemuliaannya. Ini tidak cukup kajian sehari dua hari, harus dirutinkan kajian tentang itu, sehingga akhirnya terpatri menjadi sebuah doktrin bagi kita, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga kita terbiasa dengan akhlak tersebut. Ini sangat penting, wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Sebaliknya, tentunya orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang buruk akhlaknya. Bahkan di hadis itu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisa yaumil qiyamah, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, paling jauh kedudukannya dariku di hari kiamat, as-sarsaruna, orang yang cerewet. Cerewet di sini maksudnya banyak omong yang tidak baik, yang tidak penting, yang tidak benar, yang tidak jelas, kata-kata yang keji, yang kotor, tidak pantas. Wal mutasyaddiqun, sama orang yang takalluf dalam berbicara, kasar, keras, kaku, suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menggunjing, menggibah, mengadu domba, mencaci, memaki, melecehkan, mengolok-olok. Nah, ini akhlak yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutafayhiqun. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah tahu alimna ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun. Lantas fama al-mutafayhiqun? Apa itu al-mutafayhiqun?" Qala al-mutakabbirun, orang yang sombong. Orang yang sombong juga itu akhlak yang tercela, yang buruk, ujub, sombong, merasa dia lebih hebat dan lebih baik dari yang lainnya. Nah, ini contoh di antara akhlak-akhlak yang buruk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau kita lihat di zaman sekarang, terjadi perubahan, pergeseran akhlak kaum muslimin dalam bergaul sehari-hari, di rumah tangga, di tengah keluarga, anak-anak kepada orang tua, sebaliknya, sesama rekan sejawat, terjadi perubahan kemerosotan akhlak, terpengaruh oleh akhlak-akhlak orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir, musyrikin, yang akhirnya dianggap menjadi suatu hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Lalu tumbuh generasi yang terbiasa pula dengan hal-hal yang seperti itu. Maka wajib kita perbagus akhlak kita, agar kita bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Yang keempat, jika engkau ingin mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka jadilah kafil bagi anak yatim. Berinfaklah untuk anak yatim. Bantu anak yatim. Ayomi anak yatim. Jaga, rawat, didik,
bimbing mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan kafil al yatim, aku dan orang yang menanggung menjamin anak yatim itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Lihat betapa dekatnya, dekat dan sejajar kedudukannya. Artinya orang yang menjadi kafil bagi anak-anak yatim ini di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dengan membiayai sekolah dia, kalau dia susah bantu dia, membimbing dia, mengarahkan dia, mengingatkan dia, mengasihi dan menyayangi dia. Ini termasuk kafilul yatim, orang yang menjamin, menanggung, menafkahi anak yatim. Kemudian yang keenam, yang kelima, mau cepat selesai karena waktu mau isya. Dari tadi saya nengok jam terus. Yang kelima, jika engkau wahai saudaraku dianugerahi atau dititipkan oleh Allah anak perempuan, maka didik dia dengan baik, berbuat baiklah kepada dia. Sangat besar keutamaannya. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana lahu ukhtan." Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. "Man kana lahu ukhtan aw ibnatan." Barang siapa yang memiliki dua saudari perempuan atau dua anak perempuan. Nah, kalau tidak punya anak perempuan, punya saudari perempuan. Barang siapa yang memiliki dua saudari perempuan atau dua anak perempuan, fa ahsin ilaihima ma sahibatahu, berbuat baiklah kepada keduanya selama mereka bersamamu. Misalnya anak kita, selama dia masih hidup bersama kita, belum berkeluarga, masih di bawah tanggung jawab kita, maka berbuat baiklah kepada dia. Berbuat baik kepada dia, di antaranya tentunya mendidik dia dengan benar, menjaga dia dari api neraka, mengajarkan agama kepada dia, menafkahi dia, memberi nasihat-nasihat kepada dia ketika dia keliru, mencarikan jodoh yang baik pula untuk dia, suami yang baik untuk dia, dan selalu memperhatikannya walaupun dia sudah menikah, selalu melihat, mendengar, mengawasi apakah dia masih istiqomah atau tidak di atas agama Allah. Terus ini berbuat baik, berbuat baik kepada anak perempuan, tidak bertindak kasar, berlaku kasar kepada dia. Karena perempuan ini wanita, makhluk yang lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh ada yang mengayominya. Ketika dia masih kecil, ketika dia belum berkeluarga, maka begitu juga saudari perempuan. Maka kita sebagai saudara laki-laki atau sebagai ayah bagi anak perempuan itu, kita yang wajib menjaga, mengayomi, melindunginya, merawatnya, memperlakukannya dengan baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Barang siapa yang memiliki dua saudari perempuan atau dua anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada keduanya selama keduanya itu bersamanya, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, kelak aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia di sorga seperti dua jari ini. Fa asyara bis sababa wal wusta, maka dia di surga kelak bersamaku seperti ini. Beliau beri isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini wahai saudariku, menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan para wanita, memuliakan wanita. Sampai-sampai ada perintah khusus untuk kaum laki-laki untuk menjaga wanita ini, untuk berbuat baik kepada dia. Maka bersyukurlah wahai saudariku wanita muslimah, beruntung engkau diberi hidayah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu lagi engkau wahai saudariku wanita muslimah
merasa cemburu dan ingin pula seperti wanita-wanita yang fasik, yang jauh dari agama, wanita-wanita yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, atau wanita-wanita kafirah. Tidak perlu lagi, engkau sudah mulia di dalam agama ini, ditinggikan derajatnya oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini yang kelima, berbuat baik kepada anak perempuan atau saudari perempuan. Yang keenam, beriman kepada Rasulullah dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Beriman kepada Rasulullah, mengimaninya sebagai seorang hamba dan rasul, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memegang teguh sunnahnya, menjauhi bid'ah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur, menziarahi sahabat-sahabat yang telah wafat. Waktu itu ada beberapa orang sahabat yang ikut dengan beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kuburan, di pekuburan tersebut mengucapkan salam. Beliau mengatakan, "Assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Lalu beliau berkata, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana." Masuk waktu Isya ya. Biasanya bagaimana kalau di sini? Salat dulu, nanti setelah itu dilanjutkan. Baik, berarti kita off dulu ya. Iya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah salat kita lanjutkan kembali. Kita sampai tadi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, dan terakhir beliau mengatakan, "Waditu, aku sangat ingin melihat ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku." Sampai di situ, jangan lupa nanti kita lanjutkan hadis ini, makna dan kandungannya sangat memotivasi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd, amma ba'd. Ikhwan akhwat, saudara saudari, kaum muslimin dan muslimat, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang belum tuntas tadi. Panitia tadi juga sudah mengingatkan kita ada dua tema malam ini, Ustaz. Sementara jam sudah pukul 9.08 lewat ini. Kita lihat saja nanti bagaimana ya. Yang penting pembahasan tadi belum selesai lagi. Ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tadi kita sampai di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur, menziarahi kuburan para sahabatnya yang telah wafat radhiyallahu anhu sahabat wa sallallahu ala nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, beliau berkata, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwani." Aku sangat ingin kalaulah aku telah melihat saudara-saudaraku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mendambakan, sangat ingin bisa melihat saudara-saudaranya sebelum beliau wafat. Sahabat yang ikut ketika itu heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu padahal kami ada. Maka sahabat berkata, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum ashabi." Bukan. Bahkan kalian itu sebenarnya adalah sahabat-sahabatku. Kalian ini sahabat-sahabatku. Adapun ikhwanku wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita yang saya maksud itu, mereka belum datang sama sekali, belum muncul.
Belum ada. Munculnya nanti setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faratuhum alal haud. Dan aku nanti menunggu mereka di telagaku. Dalam riwayat lain, jemaah semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka belum bertemu, dan mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihatnya, tapi mereka yakin, bahkan mereka rela menebus pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekalipun dengan harta dan keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana faratuhum alal haud, kelak di hari kiamat aku akan menanti mereka di telaga. Ini orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat, tapi umatnya yang datang sesudah itu, yang tidak pernah bertemu, tidak pernah melihatnya, tapi beriman kepadanya dan yakin serta sangat mencintainya. Saking cintanya mereka rela mengorbankan keluarga, harta benda mereka asal bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di hari kiamat orang ini ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Kapan itu? Setelah dihisab. Faqalu ya Rasulullah, sahabat bertanya lagi, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang datang sesudahmu? Engkau tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau kami, engkau kenal, engkau lihat, kita hidup bersama. Tapi umat-umatmu yang datang sesudahmu, beriman kepadamu, mereka tidak pernah melihatmu, engkau juga tidak pernah melihat mereka. Bagaimana nanti di hari kiamat engkau mengenalinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya berpikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau salah seorang dari kalian, ara'aitum au ara'aita, law kana li ahadikum khailun ghurrun muhajjalah, bagaimana menurutmu kalau salah seorang dari kalian punya seekor kuda yang warnanya hitam, lalu di dahinya, di keningnya putih, kemudian kedua tangannya dari lutut ke bawah, dari siku ke bawah putih, kakinya juga ke bawah ada putihnya, jadi empat kakinya itu ada putihnya, bagaimana menurut kalian jika salah seorang dari kalian memiliki seekor kuda yang seperti ini sifatnya, disebut dalam bahasa Arab kuda yang ghurrun muhajjalah, lalu kuda tersebut berkumpul dengan kuda-kuda yang lainnya, banyak sekali warna-warni coraknya, bagaimana cara kalian mengenalinya? Ala ya'rifu khailah, bukankah dia bisa mengenali kudanya? Karena kudanya beda dari kuda-kuda yang lain, punya ciri khas, yaitu berwarna hitam, adham, kemudian ada putih di keningnya, dan keempat, kedua kaki dan tangannya juga ada putihnya, sehingga mudah dia mengenalinya. Oh, itu kuda saya. Karena kuda yang seperti itu juga tidak banyak, dan itu kuda yang paling bagus, kuda yang berwarna hitam, terus ada putih di keningnya, kemudian tangan dan kakinya juga putih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharis sujud min atharil wudu. Kelak umatku begitu juga. Hari kiamat mereka datang, kening mereka bercahaya putih, tangan mereka, kaki mereka bercahaya putih juga.
min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu mereka. Nah, ternyata ini umatnya yang menjaga wudunya, menjaga sholatnya. Karena kalau orang menjaga sholat, otomatis dia menjaga wudu. Sehingga kelak di hari kiamat, orang ini diberi cahaya di wajahnya, di mukanya, tangan dan kakinya, anggota tubuhnya yang dulu dia basuh ketika berwudu, itu mengeluarkan cahaya. Sehingga dari sekian banyak umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengenalinya. Wa ana faratuhum ala al-haud, dan aku akan menunggu mereka kelak di telaga. Ala la yuzadanna rijalun min ummati an haudi, ketahuilah ada nanti sekelompok dari orang-orang umatku yang diusir, dihalau dari telaga itu. Mereka ikut ingin ke telaga itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku, kata dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata diusir, dihalau oleh malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yuzadul ba'iru ad-dhal, seperti gerombolan onta yang tersesat dihalau. Enggak boleh dia di situ. Bukan tempat dia di situ. Dihalangi dia. Rasulullah tahu itu umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, unadihim, aku memanggil mereka, halummu, kemari kalian. Ayo di sini. Maka ala halumma, ala halumma, fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu dinak, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka itu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah agamamu sepeninggalmu, sesudahmu. Faqultu suhqan, suhqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan suhqan, suhqan, bentuk ungkapan bahwa orang ini sudah merugi, merugi. Kenapa? Karena merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudahnya. Apa itu merubah agama itu? Merubah agama itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini. Itu bisa dengan membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya. Perkara muhdatsatul umur atau bid'ah, atau mengurangi atau merubah-rubah ajaran yang sudah tetap, atau dengan maksiat-maksiat, kesyirikan, maksiat-maksiat, kesyirikan besar tidak lagi, maksiat-maksiat, melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan tidak bertobat darinya, sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Bagaimana akan bertemu dan berjumpa serta berkumpul bersama beliau kelak di sorga Firdaus. Nah, jadi di antara sebab agar kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, di antaranya beriman kepadanya sekalipun kita tidak melihatnya, kemudian mengikuti sunnahnya, memegang teguh sunnahnya, dan menjauhi bid'ah. Karena berbuat bid'ah, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan ibadah yang dibuat-buat yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menyebabkan seseorang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sebelum kita tutup materi ini. Baik, bagaimana supaya kita bisa selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkuat keimanan kita kepada beliau, cinta kita, kerinduan kita kepadanya, sementara kita tidak pernah bertemu, berjumpa, melihat dan bergaul dengannya. Salah satunya, wahai ikhwah semua, dengan banyak mempelajari hadis-hadisnya. Al-Quran, alhamdulillah, saya yakin antum-antum bersemangat untuk Al-Quran. Halaqah-halaqah Al-Quran. Di rumah juga sudah menjadi kebiasaan kita. Dari kecil dulu sudah, orang tua sudah membiasakan kita juga membaca Al-Quran. Biasanya habis maghrib,
Setiap hari sampai sekarang mungkin Anda dan keluarga masih terus rutin membaca Al-Quran setiap hari, apa biasanya di malam hari. Tapi, sudahkah Anda juga meluangkan waktu untuk membaca hadis-hadisnya? Misalnya satu hadis dalam satu hari. Tidak berat. Ambil saja satu kitab misalnya, kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Letakkan di rumahmu, bukan sekedar diletakkan. Tapi dibaca, kumpulkan keluarga. Satu hadis tidak akan berat. Tidak akan menghabiskan waktu. Baca saja dengan terjemahannya juga, kan ada sudah banyak terjemahan sekarang. Duduk, ngumpul keluarga. Hari ini hadis sekian, besok hadis sekian, ayo baca. Baca, baca. Baca saja dulu. Terjemahkan. Kalau setiap hari, setiap hari, setiap hari, insya Allah akan melekat kecintaan itu di hati kita. Karena dengan seringnya kita menyebut, menyebut, mengingat, maka otomatis semakin dekat kita dengan itu. Dan anak-anak kita, keluarga kita pun menjadi terbiasa. Akhirnya setiap hari dia terbiasa bersolawat, mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari mendengar para sahabat namanya an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh fulan fulan, setiap hari. Tahu terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Insyaallah yakinlah. Ilmu bertambah, kecintaan pun akan bertambah. Dan masalahnya kita jarang melakukan itu. Atau mungkin bahkan tidak pernah. Sehingga apa? Sehingga kita mengaku mencintai dan berusaha mencintai tapi bingung. Kok saya biasa aja? Tidak ada gregetnya. Pengakuan cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika namanya disebut saya biasa saja, tidak ada getaran-getaran rindu. Berbeda dengan ketika nama manusia lain yang saya cintai disebut terdengar berdebar-debar. Lihatlah kerinduan sahabat-sahabat dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan barisan pasukannya. Ada seorang sahabat muda yang ternyata barisan dia ke depan maju sehingga dada dia tidak lurus dengan prajurit-prajurit muslim yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu memegang tongkat mendorongnya. Didorongnya pakai tongkatnya. Agar dia mundur sehingga rata. Tiba-tiba sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku." Subhanallah. Sahabat yang hadir terperanjat. Kok berani betul ini orang ini? Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau telah menyakitiku ya Rasulullah." Subhanallah. Apalagi Rasulullah kan meluruskan barisan, dia keliru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan kesempatan kepada sahabat ini untuk mengkisos. "Silakan engkau kisos, engkau balas," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, engkau menusukku dengan tongkatmu ke bagian perutku. Dan aku tidak mengenakan pakaian. Maka aku ingin juga membalasnya seperti itu." Maka Rasulullah singkapkan bajunya. Ketika itu langsung dipeluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipeluknya dan diciumnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Dia sengaja seperti itu supaya bisa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin diri kita, anak-anak kita merasakan rindu yang seperti itu. Sehingga memotivasi, mendorong kita untuk meniru dan meneladaninya. Lalu senantiasa berselawat dan kita bercita-cita untuk bisa berkumpul bersamanya. Salah satunya cara kita seperti itu, harus setiap hari kita bersama dia. Bagaimana dengan hadis-hadisnya, dengan sunnah-sunnahnya? Sediakan itu di rumah kita untuk dibaca bersama keluarga kita. Insya Allah hadis-hadisnya tidak rumit-rumit di situ kalau di Riyadhus Shalihin itu. Dan hadisnya sudah dipilih oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang penting-penting, pokok-pokok
untuk tazkiyatun nufus, sehingga juga bisa memperbaiki insyaallah akhlak adab kita semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimat, itu dia materi kajian kita tentang cinta atau hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah semuanya, saya rasa cukup ya, sudah semakin malam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, serta kesabaran dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.